Jangan sampai dia tahu jika ada kamera yang sedang merekamnya. Perempuan itu sepertinya sangat marah kepada suaminya. Hanya dengan melihat keretakan yang memenuhi mobil suaminya, kita bisa memprediksi berapa banyak tenaga yang digunakan oleh perempuan itu untuk mendapatkan hasil seperti ini. Lupakan masalah wanita dan suaminya. Mari kita bantu lelaki ini untuk mendapatkan solusi. Setelah pemilik mobil ini menemukan kecacatan pada mobilnya, dia mungkin mendapat masalah besar. Sebelum terjun ke jalan dan berani menata mobilnya di barisan area parkir, seharusnya dia sudah menguasai teknik mengemudi dengan mahir. Sayang sekali, dia harus mengalami kesialan semacam ini. Dari secuil kisah tadi, kita bisa memahami bahwa manusia bisa bertingkah sangat konyol ketika tidak ada sesuatu yang mengawasinya. Siapapun pasti sangat setuju setelah melihat cuplikan dalam video ini. Porsche Taycan. Menghabiskan 130.000 US dollar untuk mendapatkan mobil keren seperti ini tentu menjadi sebuah kebanggaan. Pergi ke rumah teman sambil memamerkannya sebagai sebuah apresiasi atas pencapaian diri, sebenarnya tidak ada yang salah. Sayangnya, pria ini terlalu ceroboh hingga kemalangan datang menjemputnya. Alih-alih menginjak rem, si pengemudi sepertinya malah menginjak gasnya. Hasilnya, Porsche berakhir jatuh di atas sebuah mobil yang diparkir di bawah rumah temannya. Sementara, ketiga mobil yang terlibat dalam tragedi ini bisa dipastikan mengalami kerusakan yang cukup parah. Entahlah, tidak ada yang benar-benar tahu apakah itu kesalahan saat mengemudi atau dia memang belum layak mendapatkan lisensi. Tindakan polisi. Amanda mungkin tidak akan pernah melupakan kejadian yang menimpanya pada Juli 2016 lalu. Saat itu ia sedang mengemudi menuju sebuah apotik untuk mendapatkan obat yang akan diberikannya pada putranya. Dia meninggalkan putranya di rumah seorang diri. Rumahnya berada di kawasan Leighton dan itu membuatnya mengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tanpa sengaja, dia menabrak mobil lain lalu memanggil polisi untuk mendapat bantuan. Namun, alih-alih mendapat bantuan, polisi malah mencurigai kesadarannya. Polisi mulai memeriksa pengaruh alkohol dan memborgolnya sebelum melakukan penggeledahan. Amanda merasa ada yang salah dengan cara menggeledah polisi tersebut. Akhirnya, dia melaporkan polisi tersebut atas tuduhan pelanggaran seksual dengan bukti rekaman yang didapatkan dari kamera dashboardnya. Namun, pengadilan menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan rekaman yang ditunjukkan oleh Amanda tidak menunjukkan pelanggaran SOP penggeledahan. Parkiran berkebutuhan khusus. Cuaca sangat cerah dan haru itu, Ryan Favreau sedang berjalan-jalan di daerah Toronto. Dia memutuskan untuk menyeberang ke sebuah kedai kopi dan mengambil beberapa minuman. Saat keluar dari kedai tersebut, Ryan bertemu dengan wanita ini. Wanita tersebut membawa minuman di kedua tangannya. Semua terlihat baik-baik saja. Tidak sebelum wanita itu pergi ke mobilnya. Ryan langsung menyadari bahwa wanita itu parkir di tempat yang disediakan untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Melihat kejadian itu, Ryan langsung bertanya kepada sang wanita tentang keistimewaan apa yang membuatnya harus parkir di tempat parkir tersebut. Wanita itu merasa terpojok dengan pertanyaan Ryan yang terus menanyakan mengapa dia parkir di tempat orang berkebutuhan khusus jika dia bukan salah satu dari mereka. Karena merasa kesal, wanita itu kemudian menunjukkan tindakan yang sangat reaktif dengan melempari Ryan menggunakan kopi panas. Akibat tragedi ini, Ryan harus mendapatkan luka bakar di area lehernya. Tapi dia tetap bisa tidur dengan tenang karena merasa telah membela kebenaran. Rekaman ini sempat viral dan mendapat perhatian dari polisi Toronto. Pencuri mobil. Kali ini kita akan melihat bagaimana sisi liar manusia bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan kriminal saat tidak ada pengawasan. Pemuda ini sebenarnya hanya berjalan-jalan saat melihat sebuah mobil terparkir di sebuah pekarangan.
Namun entah mengapa, tiba-tiba saja dia mendapat ide untuk mencuri mobil tersebut. Saat itu memang tidak ada orang yang terlihat berlalu lalang di sana. Dia mengambil sebuah batu bata, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah mobil tersebut. Sialnya, alih-alih memecahkan kaca mobil, batu bata tersebut malah terpental dan kembali ke arahnya. Alhasil, wajahnya harus menerima kerasnya belayan dari batu bata tersebut. Kesialan tidak hanya berhenti sampai di situ, sebuah kamera merekam dengan jelas ekspresi konyolnya saat merasa kesakitan akibat hantaman batu bata yang mengenai wajahnya. Sungguh, dia terlihat sangat menyedihkan saat menyerah dan memutuskan pergi dari tempat mobil itu. Mobil malang milik suami. Tidak semua pernikahan diakhiri dengan kata bahagia selamanya. Wanita ini mungkin telah menghabiskan harinya dengan kisah cinta romantis sebelum akhirnya menemukan bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Demi melepaskan rasa sakit yang dialaminya, dia memutuskan pergi ke tempat kerja suaminya. Dengan putus asa, dia mencari mobil sang suami di area parkir. Lalu atas nama dewa yang melindungi ketentraman manusia, wanita tersebut mulai memberikan beberapa sentuhan pada mobil tersebut. Ini dia hasilnya. Bukankah wujud mobil ini memperlihatkan betapa besar rasa kecewa yang didapatkannya? Sepertinya ini adalah akhir dari bahtera pernikahannya. Baiklah, setidaknya wanita itu sedikit melepaskan rasa sakit yang dideritanya. Mobil pemadam kebakaran. Suara sirine berbunyi. Semua pasti tahu jika sesuatu yang buruk sedang terjadi. Para pemadam kebakaran tersebut mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Lampu merah menyala dan itu sebenarnya bukanlah suatu masalah. Mereka memang diizinkan untuk mengabaikan isyarat lampu demi menyelamatkan kondisi darurat. Sayangnya, pengemudi yang berada di depannya bersikap sangat buruk. Mobil pemadam itu telah membunyikan sirine bahkan klaksonnya berkali-kali agar dia berganti ke lajur kiri. Namun dengan egois, dia tetap berada di lajur kanan, bahkan berhenti tepat di depan mobil pemadam tersebut. Mobil pemadam kembali membunyikan klakson agar mobil tersebut segera bergerak dari tempatnya. Dan ya, lagi-lagi dia mengabaikannya. Akhirnya seorang pengemudi mobil yang ada di lajur kiri berinisiatif untuk membantu tim pemadam kebakaran dengan memberikan ruang gerak di sisi kiri jalan. Sepertinya pengemudi mobil hijau ini harus belajar lebih tentang sopan santun.